Namaku Caca. Bisa dibilang ini adalah pengalaman seram pertamaku yang akan aku ceritakan kepada tim Nightmare Side Ardan Radio. Kejadian ini aku alami kurang lebih di awal tahun lalu. Ketika itu, kampusku mengadakan sebuah acara hingga mengharuskanku pulang larut malam. Karena jarak kampus menuju rumahku lumayan jauh, mengingat rumahku berada di daerah kabupaten. Sedangkan kampusku berada di daerah Bandung Kota. Orang tuaku pun menyuruhku untuk membawa mobil saja, agar tidak terlalu khawatir jika aku harus pulang tengah malam sendirian. Hari itu, acara kampus pun berjalan dengan lancar. Sekitar jam 10 malam, acara pun baru selesai. Setelah semuanya selesai, aku langsung melakukan perjalanan pulang ke rumahku malam itu juga. Singkatnya, karena merasa sepi, di perjalanan aku menyalakan radio. Karena ini malam Jumat, aku pun mendengarkan Ardan Nightmare. Suatu hari, aku mendapat tugas untuk menggali kubur. Dan yang meninggal. Sampai ketika aku sedang fokus mendengarkan cerita, menutup usia karena sakit, wanita tersebut. Hah, bikin kaget aja. Aku sempat kaget karena suara dari alarm di handphoneku. Itu alarm waktu tidurku. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku pun mematikan alarm itu dan lanjut fokus menyetir. Sampai aku mendengar suara dari arah jok belakang. Seperti ada yang memanggilku. Aku langsung menengok ke belakang. Tapi tidak ada siapa-siapa. Namun tiba-tiba saja bulu kuduku berdiri. Hah? Suara siapa itu? Mencoba berpikir positif, mungkin itu suara dari cerita Nightmare Set yang kudengar. Aku pun langsung mempercepat laju mobilku agar cepat sampai rumah. Keesokan harinya, aku menceritakan apa yang aku alami kemarin malam kepada temanku, Arni. Yang malam itu ikut pulang denganku. Niatku sih agar aku ada teman menyetir di jalan. Namun sepertinya aku salah orang untuk bercerita. Arni yang mendengar ceritaku malah mengatakan bahwa katanya di mobilku ini ada hantu anak kecil yang sering duduk di kursi belakang katanya. Tak hanya bercerita saja, dia pun malah menunjuk-nunjuk ke arah kursi belakang. Aku pun malas mendengarnya. Namun, Arni terus saja berkata seperti itu. Sepanjang perjalanan, aku mencoba menghiraukan omongannya. Sampai
kami pun sampai di rumah Arni. Dan setelah Arni turun, aku pun lanjut pulang ke rumah. Di perjalanan, aku merasa sedikit parno untuk melihat ke spion belakang karena cerita-cerita yang kudengar tadi. Sampai akhirnya, entah kenapa, aku seperti ingin melihat terus ke arah spion belakang mobilku itu. Akhirnya aku pun melirik dan tidak ada apa-apa. Hah, syukurlah. Mungkin karena sugestiku saja, jadi aku sedikit panik. Untuk meyakinkannya lagi, beberapa menit kemudian aku mencoba melihat ke arah spion belakang lagi. Dan astaga, kali ini siapa itu? Aku melihat seperti ada sosok anak kecil yang duduk, namun aku tidak bisa melihat wajahnya karena rambutnya terurai menutupi wajah. Aku mengerem mendadak. Memberanikan diri, aku langsung menengok ke arah belakang. Tapi sekarang, tidak ada siapa-siapa. Sepertinya ada yang tidak beres. Tanpa pikir panjang, dengan cepat aku menancapkan gas mobilku. Sampai akhirnya aku sampai juga di depan rumah. Namun aku masih terduduk di dalam mobil. Aku coba meyakinkan bahwa ini cuma sugestiku saja. Aku coba menenangkan diri. Sampai terasa ada yang mengusap-usap rambutku. Refleks aku melihat ke arah spion belakang. Dan di belakang kursiku, kulihat ada sosok anak kecil perempuan yang sedang mengusap rambutku. Seketika, aku langsung berlari keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumah. Kepalaku mulai pusing. Aku segera berbaring di tempat tidur dan terpejam. Waktu pun berlalu. Aku terus terpejam hingga aku terbangun karena suara gaduh dari dalam kamarku ini. Dan ketika aku membuka mata, dari mana tiba-tiba di sampingku ada seorang anak kecil dengan pakaian putih kotor lusuh ditambah bercak darah. Ini sosok anak kecil yang kulihat ada di dalam mobil. Dan setelah itu, aku pun tak ingat apa-apa lagi. Pagi pun tiba. Aku terbangun dengan kepala yang sangat pusing dan badanku yang masih lemas. Aku melamun karena masih tidak percaya dengan apa yang aku alami semalam. Kulihat jam menunjukkan pukul 8 pagi. Aku pun menelpon temanku untuk minta izin tidak masuk kampus hari itu
dengan alasan tidak enak badan. Sampai sekarang, aku tak tahu siapa dan kenapa sosok anak kecil itu menggangguku. Dan aku juga tak tahu sosok itu berasal dari mana. Karena setelah kejadian itu, di malam-malam berikutnya, aku masih diganggu dengan mendengar suara anak kecil di depan kamarku.